ataupun peserta konvensi untuk menjadi calon wakil presiden, bukan presiden? Kemungkinan terjadi kalau tidak ada lagi kemungkinan mencalonkan. Kalau saya, ARB mau menang atau tidak akan tetap maju lebih baik gitu. Kompetensinya itu lebih daripada calon-calon konvensi, ya kita usung, nggak ada masalah. Karena kita semua setuju bahwa Pak SBY di jilid 1 lebih efektif ketimbang Pak di jilid 2. Tapi 10% ujungnya kan Pak YK masuk ada Golkar di situ. Itu yang mungkin akan terjadi sekarang ini ya. The Headlines, malam ini pukul 20 lewat 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1.